Bismillah. Kali ini kita akan buat minuman yang super duper enak. Namanya kalau aku bilang sih ultimate drink. Ultimate drink ini adalah resep ultimate atau resep pemungkas dari Dokter Saitul Akbar. Rasanya enak, anak-anak mau tua kek, mau dewasa semua suka. Modalnya cuma gini nih. Kunyit kira-kira 2 kelingking, ini 1 jempol jahe karena kecil-kecil, aku tambahin karena aku suka rasa jahe itu, pedas, seger sama badan. Terus nipisnya 1 buah ya. Caranya gimana? Yuk kita lanjut yuk, buat bareng-bareng yuk. Kunyit ini kita iris-iris. Bisa juga diparut atau kita geprek. Tempat kunyit, saking cintanya ngerimpang nih. Untuk ngiris kunyit itu semik punya tempat sendiri loh. Ini nggak pernah dicuci ya, bisa dipakai. Langsung aku taruh aja gitu aja. Besok dipakai lagi. Habis ini kunyitnya pekat kali kuningnya ya. Di sini ya. Terus jahe, jahenya ini bisa kita geprek, bisa kita iris. Udah deh, kita iris sekalian. Jahe ini aku jatuh cinta banget deh sama jahe. Sumpah kalau enggak masuk angin kayak enak perut. Flu pilek, apa aja semua aku selalu nyari jahe. Pertama yang aku cari. Mudah, murah. Potong sini juga ya. Kunyit kira-kira 2 kelingking, ininya 1 kelingking ya, 1 jempol jahenya. Lalu kita rebus. Jangan sampai iris-iris tadi ya. Kita rebus dengan air 300 ml. Ingat ya, airnya jangan sampai mendidih, sampai airnya hangat aja. Apinya kecil ya. Hangat kita matikan. Ya, enggak sampai mendidih, cuman hangat aja. Nih, asapnya udah ngepul. Nanti baru kita kasih perasa nipisnya setelah hangat, ini panas. Oke. Okay. Nah, yang tadi yang kita panaskan. Lalu kita potong 1 jeruk nipis. Kita taruh di sini. Kasih perasan jeruk nipis ya. Ini ibu-ibu bisa bikin tiap hari gak? Gak apa-apa. Aku hampir tiap hari bikin ini karena rasanya enak banget loh. Dan khasiatnya terasa banget, apalagi kalau kita buat menjelang tidur diminumnya itu. Bangun pagi itu kerasa kali keenak, badan itu ringan, pegel-pegel hilang. Selain ini, resep ini juga untuk memelihara daya tahan tubuh. Bisa untuk promil juga yang lagi program. Kita saring dulu ya, biar enak. Ya, nih penampakannya kan. Tadi saring jadi cantik loh. Di sini baru kita tuang madunya ya. 3 kalau ini karena lebih untuk promil, daya tahan tubuh juga, untuk perbaikan saluran pencernaan. Jadi madunya agak banyak kita kasih ya. 1 2 3 ya. Kita kasih 3 sendok makan. Lalu kita aduk. Ini anak-anak suka banget loh. Coba deh di rumah dibuat, dijamin anggota keluarga kita jarang bakalan sakit deh.